Menumbuhkan cinta terhadap pertanian bisa dipupuk sejak dini. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, sebuah lokasi wisata berkonsep edukasi mengajarkan pengunjung, terutama anak-anak, untuk mengenal berbagai aktivitas menyenangkan dalam petani dan beternak. Sekilas, Kampung Gagot di Desa Kutawulu, Banjarnegara ini seperti kampung biasa pada umumnya. Namun siapa sangka, kampung ini seakan miniatur pedesaan lengkap dengan aktivitasnya. Pengunjung pun bisa belajar dan mempraktikkan beragam kegiatan pertanian di tengah alam yang sejuk dan asri khas pedesaan. Seperti yang dilakukan sejumlah anak-anak ini. Mereka antusias melihat dan belajar berkebun, seperti menanam bibit tanaman di bawah bimbingan seorang pengelola wisata ini. Belajar beternak juga bisa dilakukan anak-anak, misalnya memberi makan berbagai hewan ternak. Nah, aktivitas ini yang paling disukai anak-anak, karena mereka bisa berinteraksi dengan hewan ternak, mulai menangkap bebek hingga memberi makan dan menangkap ikan di kolam. Kegiatan seru lainnya yang bisa dilakukan pengunjung adalah berlatih memanah, ditemani seorang pembimbing. Konsep Kampung Gagot sebagai wisata edukasi menjadi sarana untuk pembelajaran bagi pengunjung untuk mengenal dunia pertanian. Makanin sapi, terus apa lagi? Nanam. Terus senang nggak dengan kegiatan kayak gini? Senang. Yang paling senang bermain apa? Dengan harga tiket Rp25.000 per orang, pengunjung bisa praktik merasakan menjadi orang desa sebagai petani dan peternak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.